Potongan video Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono yang tengah asik berjoget di atas panggung hiburan perayaan Tahun Baru 2023 di kawasan Taman Pancasila Kota Tegal viral di media sosial. Dedi bahkan sesekali merangkul pinggang sejumlah artis dangdut yang berjoget. Aksi nyentrik Wali Kota ini ditonton ribuan warga Tegal yang berkerumun di sepanjang jalan Pancasila. Pasca viral di media sosial, banyak netizen yang mengkritik aksi sang wali kota. Ditemui di kantor wali kota Kamis sore, Dedi berdalih ia sengaja membuat event pada malam tahun baru untuk menarik animo masyarakat dari luar daerah. Sehingga menurutnya dengan datangnya ribuan masyarakat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan dan kuliner yang ramai. Dedi menganggap kritikan dan komentar negatif dari masyarakat dan netizen diakuinya merupakan kritik yang membangun yang ia akan gunakan untuk membenahi diri secara pribadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.